Perindo terus gencar menggerak kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak hanya di bidang perekonomian saja, tapi juga kegiatan memiliki pengaruh langsung bagi lingkungan. Salah satunya kegiatan yang digelar oleh Pemuda Perindo Padang yang mendirikan posko pemuda di kawasan Purus, Padang. Perindo Posko bertujuan selain sebagai tempat berkumpulnya pemuda, juga sebagai tempat untuk menerima aspirasi-aspirasi untuk kemajuan dan keamanan lingkungan. Selain itu, pembangunan posko oleh Pemuda Perindo juga sebagai ajang sosialisasi partai agar lebih dikenal dan lebih dekat dengan masyarakat. Kita menyambut antusias masyarakat Purus sangat luar biasa terhadap kegiatan Pemuda Perindo dan Partai Perindo Kota Padang. Dengan adanya pembenahan posko pemuda di Purus ini, sehingga menciptakan suasana yang baru bagi daerah ini. Jadi kita harapkan ke depannya dengan ada kegiatan ini ada nilai positif yang bisa kita angkat. Kita akan tetap mendukung apa yang program yang ada di Partai Perindo. Pemuda sebagai sayap dari Partai Perindo siap untuk Partai Perindo untuk dari sekarang dan ke depannya. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.